Kami adalah introvert, and we love ourselves. Tenang, kita nggak sendiri. Introvert ada di mana-mana. Mereka suka refleksi. Itu ide-ide terbesar di dunia ini itu datangnya dari introvert. Dan saya nggak ngerasa bahwa sebagai seorang introvert tuh saya terhalang dalam karir, dalam social life, dan yang lain-lainnya gitu ya, secara hidup personal juga nggak pernah kehalang. Lebih memudahkan ya untuk memproses hal-hal dalam hidup kita karena kita introvert gitu. Kita punya banyak waktu kok untuk kenal diri kita sendiri. We can do so much more walaupun kita introvert. Introvert bukan kekurangan, tapi keistimewaan.